Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, pimpinan sejumlah negara, mulai tiba di Indonesia. Pagi ini Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kedatangan Denis disambut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Kedatangan Denis juga disambut secara kenegaraan oleh para pasukan TNI. Bendera Rusia dan Indonesia dikibarkan berdampingan. Setelah proses penyambutan, Denis langsung menaiki mobil dan meninggalkan lokasi. Sehari sebelumnya, Presiden Federasi Jerman 2010-2012 Christian Wolff tiba lebih dulu di Indonesia. Kedatangan Wolff disambut Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Lanut Halim Perdana Kusuma. AHY pun ucapkan terima kasih atas kesediaan Wolff hadir di tanah air. Seperti diketahui, Kemenlu mengundang sejumlah kepala negara sahabat untuk hadiri pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden Wapres terpilih besok 20 Oktober. Selain kepala negara, terdapat pula sejumlah pejabat negara setingkat menteri yang hadir.